Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Emi Channel. Nah, kali ini aku lagi main di Mas Ipan. Lokasinya di Girikusumo, bro. Nah, ini aku mau tanya mas bro, treatment canamu kok iso warnanya kok oren-oren gitu mas bro? Ya begitu, satu faktor dari air. Airnya harus bagus gitu kan. Nah, berhubung di sini adanya air pam. Nah, kalau air pam itu harus diendepin dulu. Baru habis itu bisa dikasih ikan-ikan gitu. Yang kedua, kayak kan ini warnanya kuning-kuning, oren-oren gitu kan. Warnanya kok bisa oren semua itu? Nah, ya. Itu. Itu kan apa? Pakai air ketapang. Air ketapang sama nah. Air ketapang itu direbus. Air ketapang itu ya begitu. Mungkin fungsinya fungsi banget nek menurutku. Karena air ketapang itu bisa menetralkan pH. Iya, jadi kalau air apa namanya? Air pam kan itu kadang pH-nya tinggi. Nah, itu bisa menetralkan pH. Nah, yang kedua ya. Tapi ya, emang harus direbus, Mas Bro. Ya aslinya nggak harus direbus, maksudnya kalau direbus kan ekstrak-ekstrak substratnya kan keangkat semua gitu loh, nggak cuma apa kayak air depan doang gitu. Ngeri, masih mendalam tenan. Tapi cain api kabe bro, iwak bro. Jadi warnanya ki YS tenan nih mas. Yes. Tak kira ki anu maru, sing maru apa Riau. Bukan itu YS. Kok warnanya kok? Kok iso api-api tenan, Jon. Tenan yakin kowe to nek error langsung. Iwak iki warnane oren banget. Dadi koyo oren-oren stabilo ya, Mas. Iya, oren stabilo. Koe pekat pol. Tapi rencana sisa ya memang kat kontes ki. Kontes ya mungkin berangkat mungkin, oh, tapi mungkin. Belum tahu. Belum tahu. Tapi nanti. Udah pesen tiket itu? Kayaknya udah. Wedian Sangar. Kelas apa mas bro? Kelas progres itu kayak latberan gitu loh. Latihan bersama gitu. Di Semarang itu ya? Apa iya, itu di Semarang after party ya? Iya after party. Stek 1. Berarti gue sing oren gue ya mas ya? Iya si oren. Si Cidok. Si Cidok weh rasa kakeh. Masih mau dia sih tak kancani lah insya Allah. Nek aku sorono tak tonton lah tak iya, vlognya. Nanti kira. Ketemu di sana pokoknya. Jor. Nah, kalau untuk treatment pakan nih mas bro? Pakan itu ya seperti halnya mungkin kalau pakan itu banyak yang udah nerangin kayak udang, pelet itu macam-macam. Kalau aku pribadi udang bagus, udang bagus buat naikin warna. Nah yang terutama tuh udang itu, udang apa namanya, udang kayak udang laut gitu yang gede-gede. Nah itu kan pigmen warnanya lebih merasuk gitu loh. Ketimbang udang ketimbang, kering gitu. Iya, ketimbang udang kering. Kalau udang kering kan udah dicampur apa ya? Ya campurannya kayak banyak lah. Entah itu pigmen warna, tapi kalau menurutku udang-udang seperti itu enggak itu, mending udang alami gitu. Udang alami iya. Kalau sama pelet juga macam-macam. Yang pelet yang mantep itu red blood parrot kalau enggak salah. Wih. Itu mantep banget itu. Buat warna mantep yakin sama berarti kayak aku. Cuman nih rotok larang ya Jen, aku ya Jen. Cuman ini ora promosi ya mas, teh pelet ku emang jos takon mantap pelet untuk bunga juga warna juga bagus, jadi kayak si jumbo di rumah kan warnanya cakep kan itu. Aku pakai itu ya. Terus bahan-bahanku yang dulu tuh juga pakai itu. Harganya kisaran 120-an ya kayaknya. Iya, 120 sampai 150.000 ya. Itu karopilnya kan tinggi. Iya, pigmen warna tinggi. Tapi kalau untuk treatment pemberian pakannya itu mas bro? Kalau pemberian SMA pakan ini. Itu lebih ditekanin 2 hari sekali. 2 hari, tapi nggak puasa. Nggak ada treatment puasa kalau aku. Soalnya pak ikan kalau diserik-serik dipuasain itu kalau menurutku pengaruh di mental. Ngaruh tuh menurut Jan. Iya. Makanya aku enggak sering dipuasain.
Berarti kok biasa wae lah ono waya mangan. Mangan, malah sekali bisa apa? Sehari malah bisa tak kasih dua kali. Kayak gitu. Dan itu hanya pelet sih, seminggu mungkin 5 hari pelet, sehari apa udang, kalau enggak sehari lagi cacing, biar apa alaminya tuh masih terjaga gitu loh. Ngeri. Enggak cuman pelet doang. Jadi enggak takut nganu Mas. Kegemukan apa gimana gitu. Enggak ya? Enggak. Dia main kira-kira lah mainnya. Iya. Kalau masalah kegemukan ikan dikasih arus, dia kan berenang terus. Nah, kasih aja pH power head itu. Oh. Dikasih arus biar apa ikannya berenang terus, jadi enggak kegemukan. Oh. Di situ. Oh, triknya seperti itu. Iya, ya, itu trik. Aslinya enggak pengen dibocorin. Oh. Banyak jadi, yang mikir apa ikan kok kegemukan. Soalnya tak dulani, Bro. Jadi kudu bongkar kabeh rahasiane. Soalnya dia tenan dulani kene to, Bro. Jadi ki iwak ses piro iki Mas, umum Mas? Warnane kok umum Mas? Itu masih 17 cm. Itulah senti lho, Jon. Warna oranye ki strong banget nek ora langsung. Wah, gila ini dengan warnanya istimewa. Tapi istimewa. Cabungnya wakil Mas Lu. Iya, wakil. Tapi ono sing dadi lho, ono sing ngene lho dadi ya. Cuman cabungnya banyak. Cuman warnanya wah, satu andes kok ngono ya. Soalnya aku tekanin di warna ya karena itu. Apa namanya? Lebih ke apa? Genetiknya. Genetiknya lebih ke warna orange. Jadi langsung tak tembak warna. Nah, cabungnya keluar tapi masih tipis-tipis. Belum begitu apa namanya? Belum begitu kelihatan. Jadi gitu. Just. Soalnya iki nganu, Bro. Apa tuh? Lihat langsung. Jadi tuh iwae ngeri. Jadi so warnane iki orene so nyenengke wene pengen tak cangking kok. Walah iki nak dicangking. Nek ngene iki harga tetangga oleh ra iki. Aduh itu. Seso tak tulisi Mas, tidak menerima harga teman. Menawang oleh harga tetangga, harga bosan lah. Kui, aku seneng ngono-ngono. Jadi ki merakyat. Huh? Cuman yo, kalau YouTuber kawi ini gitu Bro. Jadi ki, saya mugar ya, kerupuk. Lah, jadi ki, ini kembali langsung ke treatment. Untuk melatih mental Mas Bro. Lah, ini kan coba ki bongkar sisan. Soalnya wakmu kui kok iso mangap-mangap kabeh gitu. Iya. Seng ban cili-cili ngono kuwi ya iso wah dengak-dengak ngono edian tenan mawut wedian sangar los pemane wae sonan. Dadi gitu mentale iso barbar kabeh wae. Kuwi nek randul dolan rene. Dadi wis iso langsung ngobrol, iso sinau yo karo sharing-sharing. Nah, dadi yo free anta free kopi wong manek ning kene wae dolan kene los. 24 jam. Wedian sangar. Santai. Nah, untuk treatment mental gimana Mas Bro? Biar teman-teman tahu. Untuk mental sendiri. Untuk mental sendiri gimana ya? Kalau kayak gitu tuh ikan deker gitu kan. Nah, itu jangan sekali-kali kok. Menurut saya pribadi, kalau ikan puasa, ya memang beberapa waktu dia akan kayak lebih agresif. Tapi itu tidak menjamin selamanya gitu. Cuman sementara. Nah, tapi kalau menurutku kasih pakan aja. Sebelum kasih pakan, dimainin dulu, kejar sana sini sana sini. Oh, berarti nganu ya tunggu dulanan sik ngono ya? Iya. Ora main poso tenan Mas. Ora main poso. Tak wingi ngapusi main poso doang. Ora tenan, mosok yo met ora tak bongkar ning kene to, mosok. Kowe ra bongkar iki tak tapi kowe. Ora jan aku kuwi wong yang ngene iki. Santai. Berarti untuk treatment katanya kan main odor. Oh, main odor. Nah, iku awalnya di odor dulu atau enggak Mas Bro? Enggak. Masa enggak Mas? Enggak. Fokus di apa? Ikan di itu. Dalam rumah gitu? Dalam ruangan. Cuman
Ketapang itu pekat ya, main pekat ya. Main lumayan pekat ini karena efek lampu aja ini. Ini kan substrak-substrak ketapang ini. Oh. Yang mubal-mubal. Tak kira itu. Main mubal koprol. Aku yo aku etok kowe to, Dik. Era. Zaman semono ya aku dolanan keplek terus. Saiki wis ilangi keplekku, jubiku, mabukku wis ilang kabeh. Lha kowe kok ngono? Aku hobi mancing, ilangi keplek, ilangi judi. Bisa rumah tangga iki bertahan, lha kok malah jaluk pisahan to, Dik? Babi kunggur mancing. Lu mancing tak ke juru lah. Antok. Tak kira itu kotoran no. Wah kok wong ki kempromen nih. Tak kira banyu cem-ceman, Jon. Dadi ki kok bubel ngono lho, kok bisa di cara anu wong dumbike ngono. Enggak suka air bening, terlalu bening tuh. Kayak apa ya, enggak bagus nih. Lebih seneng di apa warnain ini. Kalau ini memang enggak ada, enggak dikasih warna apa airnya, enggak ada warnanya. Ngejar air bunga pasti. Ngejar bunga. Oh, ngeri, ngeri. Ngejar bunga nih. Ngejar bunga. Soalnya itu udah wah glowing ya itu Mas Bro ya. Ini kannya tidur. Enggak mau manis. Enggak mau gerak. Tapi kalau soalnya baru dipindah tank ya. Cuman bunga ini sadis banget itu bro. Bunga ini mantap-mantap pokoknya. Ini mawur, mawur. Mas, nek sing iki misale wis bosen didol karo Mas Bro sing cilik kuwi. Tapi tenan sumpah. Piye ya? Yo piye ya? Piye ya? Soale kesayangan ya. Iya. Iki wak wis piye ya? Udah 1,5 tahun. Tapi sesnya masih segini. Tenanan pura. Tenan 1,5 tahun ini. Wah, orang andel lah. Orang andel lo. Orang. Ini size-nya segini 1,5 tahun. Banyak yang enggak percaya. Mosok tuh iya. Pitulah CM setahun setengah. Setahun setengah. Gun kuwi size 30. Opo? Opo emang ikan sendiri-sendiri ya, ada yang model piye? Campur bahasa kuwi. Sorry ya nek bahasaku medok ya, Jon. ibarat kata tuh cebol. Lah dadi iki ra iso duwu-duwu ngono lho, Jon. Ra iso gedhi-gedhi ngono. Ya enggak sih, aku lebih suka progres yang kecil tua. Kecil tua, kecil tapi tua. Warnane guys, moprol kowe. Istimewa. Wedian sangar. Nah. Ini bukan ikan deker. Aslinya kalau dikacain juga ikannya mau gerak, mau ferry. Cuman itu karena baru pindah tank ya Mas. Yang satunya itu ya. Kalau ini wah, wah naikku mabet biar riwak gue. Naik ke puncak gunung. Harga nekat, harga bosan, rak popo. Harga bosan nih. Lah, nyeneng dia tenan aja. Warnanya, bela strong. Ibarat cupang nih strong color. Strong color. Tapi tenan bro, gue nih radel bulan hari ini. Jadi wis ada dulu cana nih koleksi nih bos lagi. Soal warna, jadi gue bisa takon treatment. Mas perawatane wae piye? Los, apian wong ya tenan aku lho di. Los, gawe kopi darang. Kopi los, sudut los. Sudut los. Ya, jadi kayak gitu. Kurang lebih treatment seperti itu ya Mas Bro. Jadi iya. Kembali lagi ya. Setiap perawat tuh pasti treatmentnya beda-beda. Soalnya kalau aku main air bening, jadi tuh ngejar bunga. Cuman warnanya wah ra iso sapi ngene-ngene iki, tenan. Cuman bungaku alhamdulillah nambah terus karena main treatment air bening. Cuman kan untuk warna kurang-kurang bagus sih. Kurang bagus aku kurang bagus. Tapi kan aku pengen bungane sik. Iya. Soal warna belakangan. Ya, aku pikir carry ora. Mbok dadi ora pikir carry. Pikir kembali lagi ya ke teman-teman ya. Setiap treatment orang tuh beda-beda ya. Jadi ini bocorannya dari bose iki. Iki dibocor ke kabeh, dikandani kabeh, kanggo dulur-dulur kabeh. Warna. Warna. Tapi jan warnane kan api tenan, Bu. Aku ki
Oh, aku roh oren sing strong banget iki lho. Real lho. Maste roh size cili. Warnane kok ngono orene. Wah, muga-muga poin ya, Bro ya. Yo poin. Amin. Sing penting nek pas poin yo bebek gorengnya jolali lah. Allahu akbar. Ono. Bebek goreng plus sambal pedes. Yo ninggon garon ngono lho, tuku ninggonan enak. Mantep ning pinggiran ngono iki. Bebek gorengnya ya mantep. Tapi aku yakin insya Allah ya muga-muga jenenge kita ikut lomba optimis. Menang kalah pokoknya menang. Orang menang ya mulai intinya menang. Mulai batin semawa awal. Tapi kan ora ngono Jon, tapi ki kalah pun tuh bisa belajar. Jadi kita bisa tanya sama juri ini kurangnya gimana. Jadi itu enggak harus ngeburu juara. Jadi iki juri iki iso sinau sisok-sisokan iso golek bahan-bahan ya. Jadi sing kewas sing dikandani karo juri-juri speke ngene-ngene Kang. Ngono lah. Dadi dhewe sinau, Bro. Dhewe lomba bayar tiket ora masalah. Intine iki dhewe iki sinau. Dadi iso tekon kualitas iwak api kok piye, iwak sing tengahan kok piye, iwak sing seprapat kok piye, siji meneh piye? Siji meneh to, nambah sedulur. Nah, kuwi. Golek silaturahmi. Bener. Dadi iki koncone wakeh tekan dindi ana. Delok kowe iki koncoku wong Boyolali, wong Dubai, Arab, Madinah. Koncoku werno. Dubai, Arab, Madinah tenan kuwi, Mas. Tenan to lho, aku internasional kok main-main kowe. Oke, kurang lebih treatmentnya seperti itu. Buat teman-teman yang mau coba progres, silakan. Mau diikutin tips dari kalau mau diikutin ya monggo. Kurang lebih seperti itu ilmu yang diberikan oleh sahabat kita nih, sahabat Cana dari Giri Kusumo. Wih, sekalian ngaji wis dolan rene, sekalian ngaji Bro, ngaji tur delok-delok delok-delok Cana ini api-api Jon tenan. Kurang lebih seperti itu. Oke, jika ada tutur kata yang salah mohon maaf dan lahir batin ya Mas Bro. Mohon maaf Mas Bro. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa bantu share-sharenya, tekan Arab, Madinah, Dubai, Los. Thank you. I love you. Dadah.